Shalom, jumpa lagi di channel Klavo Sukacita. Puji Tuhan, di saat ini kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan yang pembacaan hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan ayatnya yang ke-10. Baik pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, baiklah, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menyertai kami di dalam pembacaan dan perenungan ini. Memberkati setiap pemirsa Klavo Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Hamba-Mu Engkau mampukan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b hingga ayatnya yang ke-10 dengan judul pembacaan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, dari bagian firman Tuhan ini menjadi tema perenungan kita di hari ini, yaitu jangan terjebak perjudian. Jangan terjebak perjudian. Nah, kalau kita bicara masalah perjudian, maka bagian ayat dari pembacaan kita hari ini, yaitu pada ayatnya yang ke-10, menjadi penekanan pada perenungan kita di saat ini, yakni karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, Kamus Bahasa Indonesia memberikan pengertian dari judi, yaitu permainan yang memakai uang atau sesuatu yang berharga sebagai taruhannya. Dan kalau kita melihat ya, mendengar, bahkan menyaksikan bahwa
setiap orang yang terjerumus atau terlibat dalam perjudian, ya kalau orang main judi itu tidak ada ingin kalah. Pasti ingin menang dan pasti ingin mendapat untung yang sebesar-besarnya. Kalau menang, tetap bermain agar dia tetap menang terus. Kalau kalah, tetap bermain terus. Tidak kapok-kapok ya. Tetap berusaha untuk kalau bisa menang. Dan iya, akibatnya banyak sekali di dalam perjudian ini akhirnya orang menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nah hal ini juga yang diingatkan Paulus kepada Timotius, agar baik Timotius sendiri maupun jemaat yang dilayani agar tidak terjebak dengan cinta uang. Artinya dengan mencintai uang, bahwa uang adalah segala-galanya di dalam kehidupan ini. Namun, ya, kita tidak dapat pungkiri memang segala sesuatu dibeli dengan uang. Ya, kita biaya hidup sehari-hari, pasti kita membutuhkan uang. Tapi sebagai orang-orang percaya, berarti uang bukan segala-galanya. Ya, Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa Tuhan adalah segala-galanya, maka Dia mempercukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pengaruh ya judi yang marak ya di dalam masyarakat, bahkan di dalam jemaat. Salah satu contoh togel misalnya, juga judi online yang kian digemari ya, baik tua maupun muda, sehingga hampir waktu dihabiskan untuk menghitung atau waktu dihabiskan untuk bermain game online dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Rasul Paulus secara tegas memberikan peringatan bahwa model seperti ini adalah model orang-orang yang cinta uang. Ah, Pak Pendeta, itu bukan saya cinta uang, tapi ya mengisi waktu lowong saya daripada tidak ada kegiatan, ya dengan bermain game online atau rumus togel, kan juga bisa dapat uang. Ya, betul Bapak Ibu Saudara, tetapi jauh lebih daripada itu ada pekerjaan yang lebih besar dan lebih mulia dibandingkan ya kita duduk main game online ataupun kita duduk rumus togel. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa cinta uang akan menjerumuskan setiap orang untuk jatuh ke dalam berbagai-bagai hal yang membawa dirinya untuk ada dalam hidup kepentingan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, dan lebih cenderung berupaya untuk memuaskan dirinya dengan apa yang dia hadapi, dengan apa yang dia lakukan. Ya, contoh, jika menang togel atau menang judi online, pasti kita bersuka cita atau senang. Dan bukan berarti berhenti, tetap itu terus menjadi kebiasaan. Nah, kalau kalah juga tidak berhenti. Hari ini kalah, jadi besok saya ulang sampai saya harus menang. Dan seterusnya. Akhirnya hari-hari kehidupannya tidak diisi dengan pekerjaan lain. Hanya memburu uang melalui segala sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam bagian firman Tuhan tadi jelas, ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Jelas sekali firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengingatkan kita semua. Mengingatkan pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Untuk tidak kita tidak cinta uang. Kita tidak menjerumuskan hidup kita di dalam perjudian. Sebab masih ada cara ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membuka cara yang terbaik. Sehingga kita tidak terjebak di dalam perjudian. Berbagai-bagai perjudian yang dapat menyesatkan kita. Mari kita mencari uang dengan cara yang halal. Tidak terjebak dalam perjudian. Tetapi dengan senantiasa bekerja secara sungguh-sungguh. Bahkan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan sebagai pemilik berkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita pasti semua akan mendapat berkat yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Sekali lagi, jangan terjebak di dalam perjudian. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam hidup ini. Untuk mencari uang di dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita hari lepas hari. Mari kita jadikan Tuhan sebagai segala-galanya di dalam hidup ini. Maka di dalamnya dia akan mempercukupkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa di surga. Melalui kebenaran firman-Mu di hari ini. Kami diingatkan kembali untuk tidak cinta uang. Karena uang adalah akar dari segala kejahatan. Tolong kami Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang baik. Agar di dalamnya kami dituntut untuk tetap terus bekerja. Dengan cara yang Tuhan Engkau kehendaki bagi kami. Supaya kami tidak terjebak di dalam perjudian. Tetapi kami bekerja seturut apa yang Tuhan mau kami kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Berkati pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Berkati semua kru channel Klavos Sukacita di dalam seluruh tugas pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami taruh hidup ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menuntun, memelihara dan menjaga kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ampunkanlah berbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.